kalau ada meeting lagi ya terus aja kenal sama yang ada yang kecil yang nyaman kan. Dia tidak, kita sudah merayu dia, dia otomatis dia tidak mau dibawa. Tapi merasa dia kondisi dia itu memang ada gangguan jiwa. Yang dia di rumah pun mencemaskan keluarga dia. Dia sampai di rumah dia, dia itu bawa senjata tajam, pisau, marah-marah dan segala-galanya lah di rumah tu ngomong-ngomel. Jadi pihak keluarganya minta tolongan kita untuk dibawa ke rumah sakit juga. Tapi hasilnya kita pujuk, kita rayu pun tidak bisa, kita respon bagi dia. Kita ambil tindakan yang agak lebih, agak sedikit kasar lah kan, tapi tidak membahayakan. Tegas pak ya? Kerana dia buat senjata tajam, kita juga, saya juga membawa apa seperti plastik yang gagang itu penggeruk sampah, dan saya juga merentak daripada apa kipas angin yang ada di dinding. Langsung kita adakan satu apa perkelahian dengan dia, tapi alhasil memang saya yang kalah kerana kipas angin ini sepegang jatuh, tertabrak. Dia pun ngancungkan pisau itu kayak letak-letak gitu kan. Saya terkena. Memang sudah dipegang sama dia sudah dari awal. Dari awal. Pak Pak sudah mandang pisau. Sudah mandang pisau itu. Saya menggunakan karena kemarin kita bisa evakuasi gitu, tapi tidak bisa, kayaknya rumah itu agak remang-remang. Lampu juga tidak bisa, jadi kondisi gitu pun ya mula-mula memang tidak nasib juga kan. Sempat terjadi pergumulan pergumulan dengan dia, lari dengan dia. Tapi kita berdua dengan supir Pak Erwin, Dwi Sahirwin itu orang dinas sosial. Jadi cepat kita amankan juga dia. Karena dia terdampar ke pinggir, saya tangkap, saya pegang, saya bawa turun dari tingkat 2, langsung saya ke mobil. Thank you.